Sekarang menjadi menteri, dan menteri koordinator bidang politik hukum keamanan sebagai orang sipil pertama ya. yang menjadi menteri yang dijanjikan Pak Jokowi di uh, periode pertama itu menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, kan ya. gitu kan? Ya itu janjinya yeah. kan presiden selalu buat buat kejutan oh ya yeah. ketika mengangkat kabinet kan kejutan juga loh oh, iya kan iya yeah, betul tiba-tiba ada tiga anak muda ah. yang lebih dikenal sebagai anak milenial yeah. tapi tidak punya reputasi politik diangkat jadi menteri di tempat-tempat yeah. penting saya pendukung kpk ya yeah. <laughs> uh, tetapi secara objektif harus saya katakan Perkara yang ditangani KPK itu pernah sampai 16000 Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar, di Newsmaker Medcom.id. Sobat Medcom, banyak persoalan politik, hukum, dan keamanan yang mesti harus diselesaikan oleh pemerintahan yang di bawah pimpinan Jokowi dan Ki Haji Maruf Amin saat ini. Nah, tugas itu sekarang berada di bawah koordinasi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menteri. Dia adalah Mahfud MD, yang sekarang menjabat Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, apa saja yang menjadi tugas khusus, bagaimana ia akan mengatasi itu semuanya? Yuk, ikuti pembicaraan saya dengan Prof. Mahfud MD. Yuk. Sobat Medkom, di sebelah saya sudah hadir lagi. Ini untuk kali keempat kami mewawancarai, ya ini Prof. Mahfud MD, tapi statusnya sudah berbeda. Kalau sebelumnya sebagai pengamat, sebagai praktisi, nah sekarang sebagai apa eksekutor apa iya. <laughs> ya. menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan apa kabar prof mahfud baik pak nah, jadi kesibukannya luar biasa ya waduh luar biasa sampai sampai batu-batu oh, ya. Kita memang juga agak sama-sama batuk ini. Nah, bagaimana rasanya sekarang menjadi menteri dan menteri koordinator bidang politik hukum keamanan sebagai orang sipil pertama ya yang menjadi menteri? Kaget kah? Enggak kalau kaget sih, enggak karena memang prakondisinya sudah ada. Apa Jadi, ya prakondisinya? Enggak, sebelum Sebelum diangkat tuh kan sudah ada rasan-rasan ya. Oh itu. Saya misalnya. mau masuk ke kabinet. Yeah. Cuma eh, bahwa posnya di Polhukam itu memang baru terakhir. Tapi tidak kaget juga karena memang dulu ancang-ancangnya itu saya kan memang dibilang akan masuk. Cuma di mana itu alternatifnya banyak tuh, waktu tuh. itu kan bisa ke Menkumham, bisa Jaksa Agung. Yeah bahkan ada isu Menteri Agama, oh Menteri Agama saya sudah di di ano sudah di bicara yeah. uh, seperti di tawar menawar gitu, yeah, yeah. tapi saya tidak mau oh, saya kan tidak oh, yeah. pantas jadi Menteri Agama <laughs> hanya gara-gara pinter ayat terjadi Menteri Agama hmm. gitu <laughs> yeah. ya, ya nah, itu tapi terus ke Polhukam dan ya katanya sipil pertama pun saya baru sadar gitu ya ketika uh, Pak Endro Priyono tuh malam itu kirim wa ke saya mengucapkan selamat Dinda jadi orang sipil murni pertama yang memimpin polhukam dalam sepanjang sejarah republik. Oh, saya baru tahu pertama baru tahu kedua rupanya ini menarik perhatian juga bahwa orang sipil tuh memimpin polhukam. Padahal ya biasa-biasa aja. Sebetulnya biasa saja ya, nggak ada istimewanya kan? Apapun sipil nah, atau iya 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 nggak ada saya pernah jadi menhan saya pernah jadi DPR hmm. jadi saya pernah di DPR pernah komisi satu dan komisi tiga ya. mitranya itu kan TNI juga hmm. apakah mungkin ada tugas-tugas khusus dari presiden sehingga menaruh orang sipil untuk menjadi penkopol polhukam gitu ya. Artinya supaya lebih bisa diterima dan seterusnya gitu K kalau pertimbangan itunya enggak apa saya tidak tahu ya. yang saya tahu Tugas-tugas itu dikaitkan dengan background hmm. saya. Yeah. Mbak, Pak Jokowi seperti hafal gitu CV saya. Hmm. Pak Mahfud kan pengalaman di bidang hukum uh, sudah bagus. Yeah. Politik, selain memang sarjana ilmu politik juga anggota DPR dan pernah partai, yeah. kan gitu. Civil Society gitu untuk bicara masalah HAM dan yeah. macam-macam itu Pak Mahfud juga udah di situ yeah. gitu sehingga cocok mengurusi masalah politik hukum dan keamanan mm -hmm. gitu apa itu spesifikasinya <tuh> spesifikasinya penegakan hukum penyelesaian kasus-kasus HAM mm -hmm. masa lalu pemberantasan korupsi dan di radikalisasi. Hmm. Nah, itu spesifikasi yang diberikan ke saya. Kalau terkait dengan penegakan hukum, <tuh> apa yang di, dikeluhkan? Dan dikeluhkan oleh Pak Jokowi eh, indeks persepsi. Hmm. Penegakan hukum berdasar hasil survei-survei itu cuma 49, tidak sampai 50. Hmm. Eh, maka Pak Pak Presiden waktu itu menyatakan itu persepsi loh. Yeah. Bukan fakta loh kata kata Pak Jokowi sebab itu Fak karena bersabat. persepsi tinggal bagaimana membangun narasi karena oh. kita sudah berusaha sungguh-sungguh itu yeah. penegakan hukum. Nah, tinggal bagaimana membangun narasi hmm. ke publik agar persepsi itu berubah. Sekarang oh. yang yang menarasikan itu eh, kurang nah, nampaknya, Kurang kuat untuk menunjukkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum karena pemerintah presiden juga tahu kalau hukumnya rusak yang lain enggak bakal jalan baik. Kan memainkan persepsi itu kan juga bukan perkara yang yang mudah sebetulnya. Ya. Nah, ada beberapa banyak platform dan seterusnya. Pak Mahfud sudah punya strategi khusus gitu? Uh, dia banyak sih menarasikan aja dari program dari kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang sudah jelas ya. bahwa misalnya. Saya ingin memperkuat pemberantasan korupsi. Yeah. Apa yang yang dinyatakan itu lalu apa argumennya? Mm. <tuh> apa langkah-langkahnya? Itu aja dijelaskan mm. ke publik. Lalu nanti dilihat ke depannya bagaimana kinerja Kejaksaan Agung dan kepolisian, yeah. kan gitu? Yeah. Itu aja kan untuk membangun persepsi juga, kan? Mm. Mengubah apa namanya uh, tentu orientasi penegakan hukum supaya benar lalu narasi ya yeah. kepada masyarakat ya yeah. ini loh penegakan hukum kita ini problemnya ini arahnya dan ini yang bisa dilakukan dalam hmm. so, nah, sekarang ini kan misalnya begini di kita setiap hari kan berperang melawan dunia maya yang yeah. ya Pak Mahfud juga pernah geluti juga di Twitter yeah. yang dulu hmm. sangat aktif ya hmm. uh, tentang kasus novel Baswedan misalnya. Itu kan juga proses penegakan hukum yang persepsi publik itu menyebut kok berlarut-larut. Bahkan sampai presiden sendiri mengatakan iya, ini harus harus cepat segera-segera. Nah, Prof Mahfud sendiri bagaimana? Apakah apakah bisa polisi mengatasi ini kan soal perkara bukan perkara yang yang eh, mudah. Saya kira polisi nanti pada saatnya harus menjelaskan ya seluruh e, proses kendala-kendala dan hasilnya yeah. gitu yeah. itu 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 yang penting gitu hmm, hasilnya okay. apa itu hmm. ya kalau itu fakta kan tidak apa-apa juga yeah. gitu ini loh tapi tunjukkan ke kesungguhan polisi dan itu akan dilakukan kira-kira hmm. oleh polisi dan harus dilakukan kan harus selesai juga ya ya yeah. betul <tuh> kasus Novel Baswedan ini jelas harus ada ujungnya, ya. Apapun itu. Apapun. Ya. Gitu. Dan untuk sampai ke ujung ini tentu polisi yang mengikuti dari depan. Saya kan sudah ada di ujung juga nih dulu-dulunya tidak tahu, ya. kan. Sehingga saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan itu biar polisi sendiri. Hmm. Tapi kan ada ada upaya Pot bahwa iya ini. dorongan dari presiden kan sudah. Ya pokoknya. Jangan, saya tidak bicara bulan, iya. saya bicara hari. Beberapa hari ke depan harus sudah diumumkan hmm. hasilnya. Siapa pelakunya menurut temuan polisi? Temuan polisi, hmm. kan gitu? Itu uh, dalam dalam karena ini kan kasus yang terus-menerus di menjadi perhatian masyarakat. ya nah, Kalau termasuk di dalamnya adalah sekarang soal kasus-kasus masa lalu, kasus hmm. sam. Tadi yang menjadi tugas juga. Hmm. Nah. Beberapa saat yang lalu kan banyak para aktivis, pegiat HAM itu yang mengkritik bahwa apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi di periode pertama itu sepenuhnya belum ada hasilnya. Menurut Prof. Mahfud sebetulnya bagaimana itu? Progres masa lalu. Yang dijanjikan Pak Jokowi di uh, periode pertama itu menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, kan yeah. gitu kan? Yeah itu janjinya yeah. nah, pada periode lalu presiden sudah mengarahkan agar eh, diselesaikan melalui KKR komisi, komisi kebenaran, kebenaran dan, dan rekonsiliasi. rekonsiliasi itu ada pidatonya presiden ada di eh, anu juga di mana di tap mpr ada yeah. kemudian di undang-undang yang lahir kemudian ada di undang-undang eh, Aceh dan Papua ada yeah. nah, itu ada semua Nah, cuma periode yang lalu yeah. itu eh, belum ada kesepakatan antara stakeholder yang menentukan ini nah itu yang harus kita selesaikan maksudnya kesepakatan <tuh> itu apa gini ada yeah. yang satu yeah. mengatakan ini sudah memenuhi syarat ada bukti-bukti yang satu mengatakan itu belum mana buktinya gitu terus ini saling Saling menghindar Saling mengunci, macet kan hmm. yeah. e, Sekarang dipertemukan tuh Kalau Anda menyatakan tidak ada bukti Apa bukti yang diperlukan Atau kalau Anda memang mengatakan ada bukti, mana buktinya Kalau tidak ada Ya bicara dong mari Masa dibiarkan sama-sama ngotot seperti sekarang hmm. Ketemu mau apa Tuangkan di dalam undang-undang, kan selesai yeah. Nah itulah hmm. nanti salah satu Yang akan kita bicarakan bahwa Titik Temu itu harus dituangkan dalam undang-undang. Hmm, jadi bentuk diikat Ia, ya. Agar itu. keduanya merasa tidak melanggar aturan. Kalau saya memaksakan ini kan melanggar aturan kalau Ia. dengan undang-undang sekarang. Kalau kalau ini dia melanggar aturan kalau hmm. uh, berdasar undang-undang sekarang, maka dibuatkan nanti undang-undang KKR itu Wadahnya Bagaimana cara menyelesaikan yang kayak gitu. Nah itu maunya. Kalau diwujudkan <tuh> dalam undang-undang berarti prosesnya masih lama lagi, Bro enggak juga hmm. kan tergantung kita ya, ya. <kuh> ada undang-undang yang dibuat sehari selesai ada yang sebulan ada yang dua bulan ada yang bertahun-tahun eh perubahan undang-undang MD3 tuh cuma sehari hmm, ya betul undang-undang md tiga ya, kan? ya. baik yang dulu maupun yang sekarang iya. ya sehari bisa ya teks Amnesty, ya betul. Gitu? cepat juga. Cepat suka, tidak sampai seminggu. Tergantung urgensinya dan maunya apa gitu. Hmm. Gitu. Artinya kan tetap bahwa target ya harus selesai pada periode ini. Periode kan, ini uh, tidak bisa ditawar itu kan? Iya. Artinya... Harus jelas. Kalau memang tidak bisa ditulis di undang-undang ini tidak bisa, harus dibeginikan kan gitu. Kan undang-undang. Kalaupun undang tidak nulis. bisa harus diundang undang juga. Kenapa? Yang ya, misalnya undang -undang kayak itu, ya. itu tadi. Ya ini saya dan Nanda ya, yeah. stakeholder. <coughs> saya ajukan ke saya, yeah. Pak Kohar. Pak, ini ini sudah terbukti nih tahun 65 itu ada kesalahan-kesalahan begini ini. Yeah. Lalu saya bilang, mana buktinya? Siapa korbannya? Hmm. Apa korbannya hanya ini atau ini? ya yeah. Saya tolak, dan belum mengajukan bukti. Lalu dia bilang, Loh, "Tugas Anda dong, mencari bukti." Kata ini, saya hanya mencari bukti. Kalau Anda sudah memenuhi bukti pendahuluan, kan macet di sini. Iya, yeah. nah, ditulis dong di undang-undang nanti karena ada misalnya ya, yeah. macet seperti ini, maka atas nama undang-undang diselesaikan dengan cara ini. Ini kan bisa, hmm. bisa kan? Iya, yeah, bisa. Yeah. So, termasuk itu secara khusus keluar dari undang-undang ini hmm. maupun undang-undang yang dipakai ini kita ambil di tengahnya apa yeah. itu di omnibus namanya hmm. ya yang bertentangan dan ini masuk ke tengah ambil nih cara penyelesaiannya hmm. jadi uh, itu bukan hanya spesifik untuk 65 tentu saja kan? bukan 65 Sampai karena semua disebut kan ya? satu persatu okay. oh ini uh, sudah selesai yeah. ini ada fakta tapi tidak ada subjek, tidak ada objek, tidak ada bukti, okay. ya kan? Iya. Yeah. Nah, ini diteruskan ke pengadilan. Hmm. Nanti ada kategori itu, ada judicial non judicial, hmm. gitu. Dan dan itu nanti kan semua kan dalam koordinasi, Prof Mahfud. Saya koordinator. Ya, yeah, koordinator. Tapi nanti eh, penjurunya tentu Kemenkumham. Kemenkumham yang ya. membuat. Tapi kita kawal lah kami. Oke. Nah, sekarang bicara tugas yang satunya lagi, hmm. soal pemberantasan korupsi. Ya, ini tentu saja juga menjadi perhatian banyak orang. Apalagi dulu kan Prof pernah uh, setuju dengan adanya perpu KPK. Dan ternyata perpu KPK tidak muncul. ya belum dan, muncul. Atau belum muncul? Belum muncul atau memang tidak ya, bakal kita muncul? Kita lihat. Tergantung perkembangan di MK nanti kan. Hmm, putusan jadi, MK itu apa akan menentukan sikap presiden nantinya. Hmm, jadi masih menunggu MK. Kan ya? presiden mengatakan itu masih diuji di MK, masa saya mengeluarkan perpu kan okay, baik. Oke. Okay. Dalam tata kenegaraan kata presiden ya, ya, ya presiden berpendapat begitu ya, Iya kita hormati. Hmm. Beliau tidak me, belum memutuskan. Ya. Nah kalau undang-undangnya sendiri kan sudah berjalan. Berarti ya. akan ada yang namanya Dewan Pengawas. ya? Iya. So, itu otoritas Presiden atau ada campur tangan pihak lain? <kuh> untuk untuk saat pertama ini? kali, itu diangkat sepenuhnya oleh Presiden. Jadi Presiden oh. nanti yang akan mengangkat. Presiden yang akan mengangkat langsung? Atas otoritas Presiden sendiri. Karena begitu bunyi undang-undang. Ya. Bahwa Presiden dibalik pintu minta masukan-masukan itu sudah biasa. Masukan tuh sudah banyak tentu saja. Hmm, termasuk nah, dari nanti, nanti presiden uh, milih aja dari itu. Prof Mahfud ngasih masukan nggak? Nggak. Udah nggak banyak, sudah ya. terlalu banyak. Oh, yang, yang sudah diusul, terlalu banyak yang, yang diusulkan ngasih. orang sudah sama dengan usul saya, saya nggak bisa masuk. Oh, itu. Jadi apakah betul nanti akan ada kejutan-kejutan gitu atau dewan pengawas atau bagaimana? Ya mudah-mudahan kan Presiden selalu buat buat kejutan. Oh iya? Yeah. Ketika mengangkat kabinet kan kejutan juga loh. Iya kan? Iya yeah, betul. Tiba-tiba ada tiga anak muda ah. yang lebih dikenal sebagai hmm. anak milenial, yeah. tapi tidak punya reputasi politik diangkat jadi menteri di tempat-tempat yeah. penting. Iya. Yeah. Dan bagus ternyata. Itu yeah. karena kejutan namanya. Yeah, yeah. Iya- Iya. pula dengan dewan pengawas. Iya. Yeah. Nah kalau dewan pengawas KPK itu nanti eh, sebetulnya formulasi yang diharapkan oleh undang-undang nanti dia wewenangnya bagaimana tumpang tindih atau tidak untuk pemberantasan korupsi nanti bagaimana fungsi-fungsi itu yang ini. dikritik orang ya bahwa dewan pengawas ini berwenang memberi izin ya. OTT ya. penggeledahan. Penyitaan, yeah. penangkapan, nah, itu jadi problem karena ott misalnya apa penyadapan, yeah. itu bisa jadi problem karena dewas itu kan bukan pejabat penegak hukum, bagaimana dia bisa mencampuri itu? gitu. Nah, ini yang dia jajat... berasal dari hukum, tapi statusnya bukan pejabat. Iya, ya? iya, bukan pejabat nah, penegak nah, hukum. Ini nanti biar MK yang mutus. Hmm. Ya kan kan sedang digugat ke MK. Ya. ya, ya. Nah. Tetapi tapi proses sementara jalan dulu. Kalau MK mutus kan bisa berubah. Ya, ya. Iya kan. Fungsi-fungsi nah, fungsi-fungsi penegakan apa eh, pemberantasan korupsi yang tadi eh, Prof Mahfud bilang kan. Kita kan mengenal selain KPK kan juga ada kepolisian, kejaksaan yang juga hmm. mengambil hal yang sama. Sebetulnya komposisi seperti ini sekarang ini sudah betulkah? Saya, Atau strateginya sebetulnya bagaimana? Saya sebaiknya? kemarin berceramah di rakernas Kejaksaan Agung. Hmm. Saya bilang kalau kalau mau Kejaksaan Agung itu bisa jauh lebih hebat dari KPK dalam pemberantasan korupsi. Hmm. Karena sumber dayanya lebih banyak, dia punya iya. akar struktur sampai, ya, sampai ke e, iya tingkat dua. KPK itu iya. kan hanya di Jakarta yang dibentuk di daerah-daerah di provinsi itu hanya di beberapa provinsi gitu. Yeah. E, dan jika dilihat sebenarnya berapa uang negara yang diselamatkan, yang diselamatkan oleh Kejaksaan Agung dan oleh KPK? Sampai sekarang jauh lebih banyak ke Jaksanagung. Agung, iya. Cuma tidak terekspos. Yeah, iya. Karena KPK kan diekspos. Yeah. Nah, anda bayangkan, objektif saja ya, yeah. Sa saya pendukung KPK, yeah. e <tuh> 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 tetapi secara objektif harus saya katakan, perkara yang ditangani KPK itu pernah sampai 16 ribu. KPK ya? Iya. 16.000 ribu. Iya, ya. Jadi yang masuk laporan. Sesudah ya. diseleksi, 10 persen lah yang ya. menyesarat untuk, untuk diteruskan. Kira-kira 1.600. Ya. Tapi yang diselesaikan setiap tahun berapa? Anda sampai 100. Setiap tahun. Iya kan? Ya, ya. Sehingga timbul, Loh, kok yang dipilih yang enteng-enteng aja, yang besar-besar enggak. Saya punya laporan juga udah banyak. Iya, baru kan? satu lah yang masuk <tuh> ke pengadilan. <tuh> 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 Nah. Banyak laporan saya di situ. Tidak nah. ditangani juga. Yeah, yeah, yeah. Kalau mau tanya, apa buktinya? Nanti saya tunjukkan, saya punya bukti pelaporan bahwa saya juga diberita acarakan, melaporkan yeah. kasus di sebuah kementerian. Ada 16 kasus ini, ini, ini buktinya, ini kasusnya. Tidak yeah. ada sekarang belum. Bukan KPK kan nggak mau, nggak sempat. Oleh sebab nah, itu sekarang, sempat. ini tumpukan perkara yang mentah. Ini coba mari kita dorong, ini nih ke kejaksaan ini ke kepolisian, tapi polisi dan jaksanya harus benar kan gitu. Ya. Nah, selama gitu. ini apa kendalanya kira-kira Prof? Setelah Prof tahu bahwa ternyata kok penumpukan ada di KPK kali ini, sumber dayanya kurang. Tapi kenapa KPK tidak mau mendistribusikan juga dengan kejaksaan agung atau berbagi peran dengan kejaksaan agung dan kepolisian? Saya tidak tahu. Uh, mestinya KPK punya unit ya, ya. yang nyeleksi ini, kan aja lah. Ya. Kan ada supervisi, ada pelimpahan perkara kan? Ya. Kan ada. Ya, betul. Biasanya. Nah itu saya tidak tahu kenapa tidak dilakukan. Ya. Tetapi kalau anda lihat korupsi <tuh> di pertambangan, ya. migas, sembako yeah. KPK kan mesti tahu yeah. Presiden kan sering bukan melapor ya yeah, yeah. keliru kalau Presiden melaporkan ini KPK melapor itu artinya kan diberita acarakan yeah, yeah. tapi kalau Presiden mengeluh memberitahu betapa ini banyak korupsi di sektor ini sektor pertambangan sektor migas sektor apa daging apa gitu kan sudah sering ya. presiden bilang kalau ketemu kpk ya. harusnya itu langsung ditindaklanjuti iya atau kalau memang tidak mampu kpk katakan ah yang ini saya bagi saja dah gitu nah iya memungkinkan kan sebetulnya Iya, mungkin itu. Ya. mungkin kenapa ini masa ada seorang yang sekarang di penjara itu ya, ya. dia difonis dalam satu kasus tapi dia sudah tersangka dalam kasus-kasus lain ya. Betul. Belum diproses. Ya. Itu artinya apa? KPK, KPK tidak kuat juga sebenarnya hmm. untuk menyelesaikan itu. Termasuk indikasinya kan dari tersangka yang durasinya sangat lama dalam lebih dari satu tahun dan oh, iya. seterusnya. Iya. Ada yang sampai meninggal apa itu nah, kan. Sampai ya. meninggal masih tersangka. iya. Nah, ke depan hal-hal yang rumusan seperti ini mau diapakan? Atau digimanakan tadi? dengan tarat. yang di KPK biar KPK lah karena ada KPK di luar di luar di luar bidang saya KPK ya itu, ya. itu sendiri kalau yang dari kejaksaan ya kita beritahu hmm. anda bisa lebih hebat dari KPK cuma kejaksaan itu kan tidak boleh bawa TV kalau nangkap orang apa gitu hmm. boleh gitu sehingga seakan-akan tidak bekerja ya, ya, ya. padahal uang yang diselamatkan kejaksaan ya. itu Besar sekali. Wah besar sekali, jauh lebih besar dari yang diselamatkan uh, KPK misalnya. Nah ini sekarang terkait dengan koordinasi menteri-menteri ini, hmm. Prof. Ya. Dan uh, Prof. Mahfud kan banyak mengkoordinasikan menteri-menteri dengan latar belakang yang macam-macam. Ya. Termasuk ada yang Menteri Jenderal, uh, hmm. ada Pak pak prabowo kan prabowo. berada dalam uh, ini menhan selama ini ada Kak menteri-menteri yang kira-kira dalam tanda kutip itu bandel gitu Enggak. Oh nggak ya enggak ada. koordinasinya atau enggak jalan ada. sendiri gitu kan kalau enggak datang pamit hmm. dan kemudian memberitahu secara lisan ah. gitu kadang datang sendiri jenderal ya. tito itu rapat pertama enggak datang besoknya ke sini lapor bla 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 jenderal hmm. kan Pak Prabowo ini juga kalau ketemu saya ngatur waktu untuk ketemu kemarin mau ketemu enggak yeah. jadi karena saya dipanggil presiden. Yeah. Barusan ketemu. Pak, kapan saya ke kantor Bapak katanya. Lu kemarin dipanggil presiden atur minggu depan gitu. Dia dia mau melaporkan istilah saya mau lapor apa yang yeah. kami lakukan yeah. gitu. Jadi biasa aja menurut saya enggak ada apa namanya eh uh, ganjalan psikologis, psychological gitu. psikolo barrier tidak ada, gak ada, ya? ada. Jadi jadi biasa. Sejauh ini smooth ya. Iya. dan saya lihat itu Pak Kuhar, di kabinet yeah. sekarang itu yeah. bagus seperti teman sekolah aja, Enggak oh. ada seperti dulu kan sering saya lihat ya kalau rapat antar menteri berbeda kursi, oh, banget. Sekarang nggak bergurau-gurau aja, bisa saling jelter gitu sedang kabinet itu enak. Waktu dulu kan Pak Mahfud waktu jadi Menhan mm. itu jadi menteri hukum dan H menteri kehakiman itu kan juga uh, iya, sering sidang kabinet Iya, tapi lebih formal. Oh, Tugas, dulu lebih formal. Iya, ya? karena waktu itu kan baru peralihan dari orde baru. Oh, okay. Jadi warna-warna orde baru masih, masih terbawa kalau bukan bidangnya ndak ikut ikut gitu, soalnya ngomongnya. Sekarang bisa saling nyeletuk dalam rapat, tapi tetap tertib bagus. Ini oh. makanya rapat sore ini mundur sampai setengah jam selesainya karena yeah. semua antar bidang itu saling menilai tidak mesti harusnya rapat bahwa misalnya ini rapatnya tentang riset atau sebagainya Menko Polhukam, udah oh saya diam saja bukan pemenang saya. Ya, bukan. Ini tadi kan soal riset penyatuan ya. penyatuan atapan riset yang jumlah biayanya 27 triliun hmm. anggarannya besar kali. Ya. Lalu bagaimana menata ini? Ya. Gitu ada konsep dari Amin Ristek, B, Brin sekarang ya. ya. Badan riset, riset dan inovasi. Uh, inovasi. Ya rukun gitu. Bicara soal penyatu atapan ya. rumah riset. Ya. Pak Menteri Ristek dan B, Brin itu uh, presentasi. Presiden hmm. membahas dan membahas oh, di sanggah lagi dari misalnya Nade, Madabu. Ini kan orang bukan bidangnya. Iya, yeah. Bu Siti Nurbaya kemudian oh, okay. muncul Erik, muncul si Air Langga. Semua bicara, artinya bebas lah bicaranya itu tidak tegang, tapi bicara perspektif masing-masing. Menteri yeah. Pertanian loh saya sudah punya lembaga riset 47 puluh litbang oh. di seluruh Indonesia dan Kementerian Pertanian, hmm. dan sudah bagus-bagus, yeah. Bu, Bu Siti Nurbaya. Menteri kehutanan lebih dari 100 tahun sudah punya lembaga riset sejak zaman Belanda dan itu yeah. sangat bagus gitu. Yeah. Artinya didiskusikan secara terbuka. Kalau dulu kan enggak ada sendiri sendiri gitu, zaman orde baru ya. Yeah, yeah, yeah. Termasuk ketika awal-awal transisi itu ya. Yeah, awal -awal Kayaknya awal -awal masih seperti itu. Masih ya? seperti itu dulu. Transisi masih agak ini. Sekarang enggak udah cair. Nah, sekarang bicara tentang tadi tugas yang satunya lagi tentang deradikalisasi. Banyak yang mengkritik, akhir-akhir ini pemerintah mulai agak terlalu offside dalam melakukan program deradikalisasi. Ya, misalnya, ada di Kementerian Agama yang membuat aturan pendaftaran majelis taklim, lalu kemudian seringnya terminologi deradikalisasi dicapkan untuk orang-orang dengan status yang sebetulnya masih dalam proses yang bisa didialogkan atau SKB 11 Menteri dan seterusnya. Menanggapi kritik seperti ini gimana sebetulnya? Nah, menurut saya biasa aja. Tidak pernah ada satu kebijakan pemerintah itu yang tidak dikritik. Apapun, ini suka, ini enggak suka, ini suka, sana enggak suka. Selalu begitu kan. Yeah. Kita lihat aja di lapangan bagaimana implementasinya eh, merusak atau enggak. Kalau merusak, kalau cuma sekedar Peraturan Menteri kan bisa diveto oleh Presiden kalau memang itu tidak baik. Tapi kita lihat dulu lah di lapangan yeah. karena toh semua punya alasan untuk melakukan itu. Kayak skb 11 Menteri misalnya. Yeah. ya itu kan mau deradikalisasi mulai dari deteksi dini, pencegahan, penanganan, penindakan. Hmm. Sehingga harus 11 Menteri. Siapa tuh yang mendeteksi itu? BIN masuk di situ. Yeah. BNPT masuk di situ. Siapa yang mencegah? Lembaga pendidikan kan, Kementerian yeah. Agama dan Kemendikbud yeah. masuk di situ. Yeah. Siapa yang membina di dalam? Ada proses pengadilan, masuk di situ. Mm. Kalau ASN siapa? Masuk di situ Pak Menpan RB. Yeah. Kalau nanti terjadi tindakan di mana di sini ada BNPT, ada apa sampai ke ujung radikalisasi itu ditangani makanya 11 menteri jadinya. Nah, tapi orang yang berpikir singkat lalu mengatakan, "Wah, itu berlebihan. Hanya radikal kelompok kecil dilawan oleh 11 menteri." Kan ada yang bilang begitu ya. Ada eh, ada yang biasa. mempersoalkan poin-poinnya misalnya. Hmm. Dari apa? Eh, kalau poin-poinnya itu untuk ASN misalnya. Iya, kalau poin-poinnya itu kan sebenarnya sudah ada di bukan soal baru. Hmm. Itu sudah ada di sebagian di kitab undang-undang hukum -Undang pidana ya kan larangan memfitnah, yeah. larangan bicara bohong, yeah. larangan mencemarkan nama baik, larangan mengajarkan ideologi yang tidak sejalan. Hmm. Sudah ada di KUHP. Lalu ada nah, di misalnya. PP 30 juga, hmm. peraturan tentang disiplin pegawai. Jadi itu bukan hal baru. Cuma memang materinya itu lalu <tuh> disebutkan gitu. Ada yang kemudian khawatir, "Wah, ini kan jadi kayak seperti litus era Orde Baru dan seterusnya, sampai ya. seperti itu, nggak? Eksesifnya enggak juga, hmm. tidak juga kan? Sekarang ini orang bebas, ya. Ya. kecuali sudah ada eh, perbuatan ya. yang nyata. Ya. Untuk itu Selama belum ada perbuatan yang nyata, itu berarti..." Iya dong, tidak. Iya, tidak, tidak ya tinggal 11 menteri itu kalau belum perbuatan nyata, kalau ini baru gejala, siapa yang men menteri-menteri? yang mana ini kan gitu kan, bagi-bagi gitu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Menko. Mohon maaf ini sudah mengganggu, meskipun suaranya ini tetap <tuh> ya, melayani kami. Maaf terima nih. kasih. Batu. Ya, e, karena saking padatnya tugas, tentu saja mudah-mudahan. Berhasil apa yang menjadi tugas semuanya, dan kita semua Amin. Doanya uh, ada berada dalam situasi yang uh, aman, Amin. berada dalam situasi yang adil, dan tentu saja ujung-ujungnya kita juga akan sejahtera gitu, sebagai bangsa. Sobat Medcom, saya akhiri sampai di sini dialog kita ini. Tetapi jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komentar video-video kami baik di Youtube, di Facebook, maupun di website medcom.id. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Sampai jumpa.